ya guys, telur crispy yang bikinnya sangat simple, hanya dengan dua bahan jadi lauk segini. Benar-benar crispy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Awanto Channel. Dan hari ini saya akan membagikan tips gimana caranya membuat lauk yang praktis, ekonomis, dan gak ribet. Bahannya cuma dua, rasanya enak. Kita mau bikin apa ini? Telur. Bahannya cuma telur sama kaldu. Kaldu bubuk ya. Namanya telur crispy guys. Kita kocok langsung telurnya, langsung aja ya. Untuk pembuatan gak perlu banyak cincong. Terus kita campurkan kaldu bubuknya, terus diaduk terus. Nah ini kuncinya di sini guys, kita aduk sampai keluar busa. Sambil mengaduk, kita siapin aja minyak ya buat dipanasin. Ini saya udah siapin dari tadi. Nah, kalau udah ini berbusa kayak gini, kita langsung masukin aja. Masih kurang kayaknya, guys. Soalnya sampai berbusa. Busanya keluar semua. Baunya sampai tangannya pegel ya. Ini udah ya. Udah capek tangannya. Kita langsung masukin aja. Ini kalau udah panas ya, minyaknya langsung masuk. Tunggu sampai matang ya. Jangan sampai gosong ini ya. Jadi ini sangat praktis ya guys, cuma pakai telur sama kaldu. Kalau nggak ada kaldu, bolehlah pakai garam atau apa. Kaldunya bebas mau rasa ayam, rasa jamur, atau rasa sapi. Kalau kira-kira udah ini coklat kayak gini, kita balik telurnya yang balik, bukan kitanya. Pokoknya pak, sampai semua warnanya agak kecoklatan itu tandanya udah matang. Praktis, simple, gak pakai ribet.
bisa dimakan pakai saus juga, juga bisa dimakan langsung, bisa pakai sambal juga enak. Terus kita tiriskan di atas tisu ya. Ini biar minyaknya pada hilang. Oke, ini dia guys. Crispy yang bikinnya sangat simple, hanya dengan dua bahan jadi lauk segini nih. Ini tadi telur dua, lihat. Sekarang waktunya kita coba ya bagaimana rasanya. Guys, ini saya mau cobain ya telur crispy-nya. Benar-benar fresh banget, kayak apa gitu. Apa yang mau coba silakan ya. Lihat tutorialnya tadi. Dari saya sekian dulu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa yang belum subscribe, jangan lupa di like, di komen, dan di share ya. Sampai jumpa di video berikutnya.